Assalamualaikum. Hai hai, selamat pagi Aitingalisus, dimanapun kalian berada. Jumpa kembali bersama Hilya TV di Minggu Ceria ini. Dan jangan lupa untuk sahabat yang baru menemukan channel ini, like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi yang akan Mimin sampaikan, yang pertama di sini kita akan melihat kegiatan Mom Aiting pagi ini bersama Ayah Ojek tercinta dan juga ada Ibu RT nih katanya. Jalan-jalan pagi, jalan-jalan sehat ala keluarga Ayu Ting Ting bersama ibu-ibu muda di sekitaran komplek perumahan dari Ayu Ting Ting nih. Kebersamaan yang selalu diutamakan oleh keluarga Ayu Ting Ting, terutama Ayah Ojek dan juga Umi Kalsum. Dimana di sini Ayah dan juga Mom Aiting sedang olahraga pagi, jalan-jalan, jalan-jalan kecil dan juga olahraga pagi bersama keluarga dan juga para tetangga. Saya selalu untuk Ayah dan juga Mom Aiting serta seluruh keluarga ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga hari Minggu yang cerah ini diberikan kesehatan, keberkahan agar bisa beraktivitas seperti semula. Sehat semangat selalu untuk Mom Aiting dan juga Ayah Ojek. Love you dari kejauhan. Amin ya rabbal alamin. Semoga selalu diberikan kelancaran. Oke sahabat, menginjak berita yang selanjutnya, di sini kita juga akan melihat kegiatan Ayu Ting Ting pagi ini. Good morning untuk semuanya. Selamat pagi, selamat berhari Minggu dan selamat berweekend ceria bersama keluarga. Hari ini sebelum memulai aktivitas, selalu ya beryoga dan juga berolahraga pagi ala Ayu Ting Ting agar selalu sehat, bugar dan juga berstamina. Sehat dan segar selalu untuk Ayu Ting Ting. Amin ya rabbal alamin. Di sini juga Mimin akan memberikan informasi selanjutnya nih. Ada dua orang pria yang sangat tampan sedang melihat-lihat penampilan Ayu Ting Ting ketika baru nyanyi lagu dari luar negeri versi dari Turki nih. Dilansir langsung dari akun Instagram Mbak Nur Story, singkat saja Ai Jago mengenangkan lagu tentu dengan versi dia sendiri sehingga masuk aja gitu. Mau tipe lagu apa aja enak di kuping. Juan Christopher mengatakan, saya bisa merasakan suaranya dan juga ketika dia bernyanyi dia bisa membawaku bernyanyi. Suaranya juga penuh karisma, saya menikmati dan menyukainya. Dan sepenggal kalimat yang tertulis di channel YouTube-nya Juan Christopher, bagi sahabat semua yang ingin melihat full-nya, jangan lupa nonton di channel YouTube-nya Juan Christopher. Pastinya di sana kalian akan melihat nih, orang luar negeri saja menyukai dan juga mengagumi suara khas dari Ayu Ting Ting yang memang mempunyai karisma dan juga keunikan tersendiri jika kita menikam hatinya. Di kanal YouTube Juan Christopher juga mengatakan bahwa Ayu Ting Ting mempunyai suara khas untuk bernyanyi Turki dan apabila diasah akan lebih nampak lagi suaranya. Dalam beberapa pendapat yang ada di kanal YouTube Juan Christopher, dan di sini juga Mimin akan memberikan beberapa yang super wah dari Ayu Ting Ting ternyata pemirsa. Di sini dilansir langsung ya dari akun Instagramnya Mia Putriana 99. Di sini ada seorang bule yang sedang berjoget nih, memperlihatkan beberapa keistimewaan Ayu Ting Ting. Beberapa hadiah hasil kerja keras Ayu Ting Ting untuk keluarganya, yang diantaranya Ayu Ting Ting hadiahkan satu unit mobil mewah dan juga rumah seharga 2 miliar untuk adik tercintanya. Ayu Ting Ting juga mengadakan rumah dan juga mobil untuk ayah tercintanya, mengumrohkan keluarganya dan menghajikan kedua orang tuanya, dan masih banyak lagi yang lain. Kalau sederet hadiah dan juga ungkapan sayang Ayu Ting Ting untuk keluarga tercintanya, mulai dari Ayah Ojek yang diberikan mobil mewah, Shiva yang dibelikan mobil dan juga rumah mewah seharga 2 miliar dan juga Mom Aiting serta semuanya yang diumrohkan serta diberangkatkan haji. Sungguh luar biasa ya untuk Ayu Ting Ting. Semoga sehat selalu, pekerjaannya selalu dilancarkan dan selalu barokah. Amin ya rabbal alamin. Doa Mimin selalu menyertai keluarga dari Ayu Ting Ting, semoga selalu diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga Mimin akan memberikan informasi selanjutnya, yang dimana di sini Ayu Ting Ting lalu tampil cantik, humoris dan juga penyayang ditemani
ditemani semua sahabatnya nih. Ada Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan juga Wendy Cagur yang selalu membuat kompak dan membuat cair suasana. Penampilan-penampilan mereka sungguh sangat menakjubkan, bahkan kadang menggelikan karena memparodikan seseorang. Saya selalu untuk semuanya sukses dan semangat. Dan di sini juga ada karikatur ini yang sangat keren abis. Karikatur dari para pemain Lapor Pak yang sangat keren. Dari Yudi Kasyari, keren banget. Travels from karikatur Vanzava Pasukin, pasukan Lapor Pak. Keren banget kan karikaturnya. Dan di sini juga ada dari Elsa yang Umi, mereka keren banget sih. Lapor Pak Trans 7. Dan berita selanjutnya, di sini Mimin akan memperlihatkan beberapa video dan juga cuplikan kegiatan Ayu Ting Ting semalam di acara BTF. Bercanda tapi santai sambil curcol-curcol-coli tentang kehidupan Ayu Ting Ting dan juga Ayah Ojak yang katanya Ayu Ting Ting lagi pusing nih karena semua orang memparodikan suara dari Ayah Ojak. Hahaha. Yang ingin melihat fullnya langsung aja dia ke YouTube channelnya Trans 7 tentunya di BTS. Dan inilah kegiatan Ayu Ting Ting di BTS semalam bersama Andre Taulani, Wendy Cagur, dan juga semua timnya. Oke sahabat semua, selamat menyaksikan cuplikan demi cuplikan foto yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah. Semoga bisa memberikan kebahagiaan dan juga mengurangi rasa rindunya terhadap Ayu Ting Ting, yang dimana malam hari tadi Ayu Ting Ting bersama semuanya memparodikan dan juga memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu menikmati hidup dengan penuh syukur. Oke sahabat semua, jangan lupa selalu jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhari Minggu dan selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari 3 murid dance kamu, kamu paling suka yang mana? Aku sih dari yang tadi aku lihat, aku lebih suka sama Andre karena dia lebih happy, lebih jago pokoknya deh dia dance-nya. Wih. Kalau mau nonton lengkapnya di mana tuh? Langsung nonton di BTS jam 9.30 setiap Sabtu dan Minggu. Jalan lagi sama Kuepe. Sehat semuanya.